jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan tekan butang bell. Hai, selamat pagi dan welcome back to DC Live Channel. Hari ini saya mau masak sayur kacang panjang yang sudah saya potong ya. Dan saya masak di hari yang sama dengan ikan kukus, tetapi saya akan asingkan video dia ya agar tidak terlalu panjang. Dan sebelum itu, apa kabar kamu di luar sana? Saya doakan yang terbaik untuk kamu dan selamat menjalani aktiviti seharian, dan Tuhan berserta dengan kita dan memberkati kita. Oke, mari kita tengok bahannya ya. Ini bahannya ya, nanti saya akan pakai baki minyak yang sudah digunakan goreng ikan masin tadi ya. Untuk saya goreng, ini kacang panjang kita. Dan ini bahan dia adalah ikan pusuk dan juga bawang putih dan bawang merah. Dan saya akan pakai kicap ABC manis dan juga lada putih, garam dan ajinomoto. Kita sudah panas, masukkan semua sekali bahan. Kita masukkan kacang panjang. Dan kita masukkan juga garam ya, 1 sudut dan 2 sudut. Dan juga 1 sudut, 2 sudut MSG dan lada dan juga kicap ABC ya. Jadi ini kacang panjang untuk selera masing-masing ya. Kalau ada yang tidak mau dia berapa masak ya, boleh masak dia sekejap. Dalam kalau sudah macam ini, kamu masak dalam masa 5 menit ya, berapa mati. Kalau kita pulang dengan individu ya. Goreng ya, kita tunggu sekejap ya. Ya, ini sudah mau hampir masak guys. Dan sayur kita sudah masak. Ke api ya sayur kacang panjang kita. Dan sebelum itu jangan lupa like, subscribe, share dan komen ya.
Dan terima kasih dan atas sokongan dari kamu semua, dan Tuhan memberkati. Ini kacang panjang, kita akan makan kacang panjang saja ya. Sebab saya akan makan dia bersama dengan video saya yang saya masak ikan ya. Oke, kita coba saja macam ini ya. Sedap guys. Walau ringkas ya, tapi tetap sedap. Panas. Wow. Oke. Sekian dulu dari saya Nisi Love Channel, dan kita berjumpa lagi di lain episode. Bye bye. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan tekan butang bell.